Ya zaman-zaman dulu orang Tino tak tubik hijau kan. Orang Tino ni duduk rumah, pegang anak, cara ke rumah tangga. Nabi pun kaya, akhir-akhir dunia sudah pun berubah dah. Orang Tino, orang Jatah pun pakai tubik ke hijau sekali belakang Nabi. Kaya katanya, ha pekerja eh, perniaga eh. Jadi cuba kita tengok zaman-zaman lah ni, ya memang sungguh. Nak tubik ke situ ke sini. Tok laki dengan bini, kena buat kan hasil leh kalau dia tok laki hijau sore, boleh jadi tak tak padan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Zulkaedah tahun 1443 Hijrah. Bulan Zulkaedah ni ada 5 kali Jumaat. Hari ini kita masuk di dalam hadis 105 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis berbunyinya An Kharijah ibn Salt Al-Burjami radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a Abdullah al-masjid fa idzal qaumu ruku'un فركع فمر رجل فسلم عليه فقال عبد الله صدق الله ورسوله ثم وصل إلى الصف فلما فرغ سألته عن قوله صدق الله ورسوله فقال إنه كان يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وحتى تتجر المرأة وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة. عبد الله وابن مسعود. Saya berasa baca dah ni. Tapi tak apalah, kita ulang sekali lagi dah. Hadis ni ada di dalam kitab Al-Mustadrak bagi Al-Hakim nombor 8598. Cuba kita tengok maksudnya, adik belakang ada. Maksudnya dari Kharijah bin As-Salt. Kharijah ni bukan Khadijah dak. Kharijah. Nama tu nampak serupa dengan Tino tapi orang Jatah tu. Kharijah bin As-Salt Al-Burjami radhiyallahu anhu berkata, aku masuk ke dalam masjid bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu, orang ramai sedang rokok dalam semayik, dalam salat. Maka dia pun rokok, tiba-tiba ada seorang lelaki mengucap salam kepadanya. Ini peristiwa dalam masjid belakang ni. Maka Abdullah pun menjawab, sadaqallah wa rasuluh. Orang ada tengah-tengah semayik, ataupun, wallahualam, duduk dalam keadaan mula semayik, ada orang beri salam ke dia. Dia jawabnya, sadaqallahu wa rasuluh. Tak ada jawab, wa'alaikumussalam tak. Tak. Allah dan Rasulnya memang memang betul, memang benar. Selepas itu, dia masuk ke dalam saf. Setelah dia selesai dari salatnya, ni duk ayat, Kharijah duk kecek ha Abdullah bin Mas'ud. Setelah dia selesai dari salatnya, maka aku pun menanya beliau tentang ucapannya, sadaqallahu wa rasuluh. Kharijah tu pergi tanya Abdullah bin Mas'ud. Kerana saat ni dia sebut sadaqallah wa rasuluh. Tuhan benar dan rasulnya benar. Maka dia pun menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ha ni barulah masuk hadis Nabi. Hak Nabi kecek, Nabi royak. Nabi kata lagu mana? Kiamat tidak akan berlaku sehingga masjid-masjid digunung sebagai tempat lalu lalang. Bagaimana? Ingat molek benda ni. Masjid yang banyak atas muka dunia.
masjid dijadikan sebagai tempat semayang. Tapi bila akhir-akhir zaman ni, masjid tu jadi, minta maaf dah, jadi tempat berok, tempat kecing. Sekarang tu lalu ke masjid, tak ada nak semayang setengah-setengah orang. Nak buat apa? Berok. Berok sejik, kecing di sejik. Sudah ada tu pergi. Ada sebahagian hadis Nabi katanya, tak hormat kepada masjid. Siapa kau masuk dalam masjid pun tak semaya tahiyatul masjid. Mari berok, mari kecingnya. Sudah pergi. Kadang-kadang masjid ni jadi tempat masuk dalam hadis ni dua terung. Masjid jadi tempat lalu. Lakoh masuk ke masjid. Tua tu tak biasa semaya hayat di masjid. Tapi lalu kok tanuh masjid. Sebab apa? Nak liang. Kalau pergi jauh kok nung, lama sapa. Jalan jauh. Lako kok kawasan masjid. Tak biasa naik sejid. Lalu-lalu gitu. Ini tanda hari kiamat nak berlaku. Banyaknya orang buat macam tu. Yang kedua, sehingga seorang memberi salam kepada seorang hanya kerana dia mengenalinya sahaja. Maknanya, we salam kepada orang yang dia kenal. Orang tak kenal, tak we salam. Lepas kita pun memang berasa lagu tu sungguh lah ni. Orang yang kita kenal, kita we lah salam. Orang tak kenal, we apa salam. Padahal orang Islam ni sepatutnya, we salam lah. Jumpa pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa dengan orang Islam. Sehingga suami dan isteri banyak bekerja dalam bidang perniagaan. Dia zaman-zaman dulu orang Tino tak tubik hijau. Orang Tino ni duduk rumah, peru anak, cara ke rumah tangga. Nabi pun kaya, akhir-akhir dunia sudah pun berubah. Orang Tino, orang Jatah pun pakai tubik hijau sekali belakang. Nabi kaya katanya, ha, pekerjaan, perniagaan. Jadi cuba kita tengok zaman-zaman dah ni, ya memang sungguh. Nak tubik pergi situ, pergi sini. Tok laki dengan bini. Kenapa buat kerana hasilnya kalau dia tok laki hijau sore, boleh jadi tak padai. Nabi royak ni bukan arti haram dosa. Tak, Nabi royak katanya. Bila nak berlaku kiamat, macam ni keadaan dia. Masjid, orang wis salah. Laki bini tubik pergi menego, go tu. Sampai kan setengah-setengah orang. Tak ada nak cara rumah tangga. Kenapa buat kerana hijau yang pagi kelip malam, letih, kelip tidur. Umuh jadi hotel, jadi tempat tidur. Esok hijau pula. Buk hijau, gotu, ganting, dan sebagainya. Sehingga kuda dan perempuan menjadi harga mahal. Wallahualam, saya baca apa hadis. Nabi nak ke mana ni? Kuda dan orang tino harga mahal. Selepas itu, ia akan jatuh harga jadi murah, tidak akan mahal lagi sampai ke hari kiamat. Wallahualam. Maksud lagu mana ni? Yang Nabi kaya, boleh jadi murahnya orang Tino, buat kau mahal, buat kau ramah do'ah atas muka dunia. Jadi harga murah. Kuda-kuda pun lagu tu. Boleh jadi Nabi maksud di sini, kenderaan kau gotu kau gani. Wallahualam, hal ni pakai serah. Saya tak ada tengok juga dalam syarah hadis. Maksud macam mana yang Nabi kaya katanya orang Tino mula-mula tu, harga mahal, kuda harga mahal. Belakang-belakang, harga jadi murah. Orang-orang Tino pun jadi murah belakang. Belanja-belanja boleh jadi kira mudah-mudah. Sebab apa? Sebab hak Nabi royak di ada hadis lain katanya, dekat-dekat nak berlaku hari kiamat, ramanya orang Tino banding seperti 50 orang Tino baru jatuh sore. Ha, tengok. Pak orang Tino pun kena tamcai nen-nen katanya, buat kau ramah jamnuan dia di atas muka dunia ni. Payahlah sikit lagi nak berlaki. Kecek mudah-mudah ni. Payah nak cari orang berjuruh, nak cari orang baik. Walaupun orang Tino tu yang berjuruh, yang baik, salihah. Mengaji agama, rajin amal, ibadat. Tapi nak cari guru tu agaknya susah sikit. Sebab tu, orang-orang jatuh, yang berjuruh-berjuruh. Kalau dia masuk minta anak siapa. Saya royak ke pelajar saya. Royak ke pelajar Tino. Royak katanya, siapa ada peluang apa ni? Siapa masuk minta, orang tu orang berjuruh. Alhamdulillah. Supaya dengan harta mah belia, mari duduk tahribah kita.
Orang juruh masuk minta kita. Pas orang tua pun jangan duduk patisit sangat. Sebab payahlah ni nak cari orang berjuruh, orang baik. Pas tambah-tambah lagi, orang jatuh tu bertanggungjawab, orang ngaji agama, orang rajin amal ibadat, orang baik, akhlak mulia, Masya Allah. Ha, ini sebab itulah, kita semua kena didik anak-anak, jadi berjuruh, jadi baik. Tak kira lelaki, perempuan, sama belakang. Lepas tu, anak lagi ni, apabila kita bui anak kita, boleh anak kita dengan orang baik ni, insyaAllah dia bawa kita ke syurga. Dia bawa anak kita, dia sendiri pun, anak cucu kita pun pergi ke syurga. Lepas learning, Masya Allah, kalau kita tengok keadaan panha, sangkum, zaman-zaman learning, banyak acayakam, banyaknya abayamuk yang duduk berlaku. Kapa mana kata orang tak lekat ubat lah ni? Kapa mana kata orang tak lekat baik ratam? Ni kanca seri pula ni. Kuam lak lai tang pet pula ni. Ha orang duk ribut apa ni riuh-riuh. Pakai duk kecek. Hari-hari ni masya-Allah walaupun tubik dalam undang-undang katanya kanca seri itu bukan arti seri diguno dengan sebebas-bebasnya. Tapi apabila di apa ni betul dengan undang-undang kena dah dengan undang-undang. Orang guno pit waktu prasong tu cerak nah ya dia akan timbul akan zahir banyak benda-benda hak kita tak akan dengar. Apa ni kita tak biasa dengar belum pada ni kita akan dengar, kita akan boleh tengok dan kita akan boleh menyaksi benda pelak-pelak. Sikit lagi tubik dalam line kau, dalam Facebook kau, dalam YouTube kau, gapo-gapo hok pasang seri belaka. Zina kau, mabuk kaya, pakai bodi apa, masya-Allah, pucuk daripada ya septik belaka. Sebab tu Nabi rakyat katanya al-khamru ummul khaba'ith. Nabi rakyat katanya arak ataupun benda mabuk ni. Al-khamru artinya benda yang memabuk, yang memesongkan akal fikiran. Tak ada kira si apa ni, isak ke, minum ke, cocok ke, apa. Semua tu jenis-jenis pasal mula daripada arak tu. Nabi katanya ummul khaba'ith. Ibu segala kejahatan keburukan. Ha ni bosan, sikit-sikit lagi boleh jadi budak pratum, isak ganja. Boleh jadi. Kita rakyat saja tapi boleh jadi benar-benar sungguh tu. Akan jadi budak pratum, budak matium sama telah. Ha tu tino jatuh sikit lagi punuh habis dah dalam sangkum. Tak tahu nak wicar lagu mana sebab kaje dok gi halal benda tu. Dok gi rakyat katanya boleh anuyat walaupun dok dalam crop. Hak dia rakyat katanya boleh tangkan pet ataupun untuk ubat apa ni orang nyakit dan sebagainya. Untuk kanka nak jadi lakunya gapo? Ganjo atau ke luar negeri dan sebagainya. Tapi tak fikir ramai orang pakak-pakak duk wican katanya KJR tak fikir benda-benda ni akan timbulnya bahaya yang sangat besar kepada rakyat. Nah, arak tu sama telah dah. Tokek hak paling kaya sekali dalam negeri Thai ni iaitu tokek arak. Awak kan orang makan arak penuh. Patut tit andap. Perancis Thai ni 1 in 10 ของ โลก orang makan arak banyak. Masya-Allah. Pas kita tengok kepada keadaan sekarang ni, dia rasa bulu mata belah-belah dah. Kena garuk kepala belah-belah dah. Gapalah nak jadi kepada anak cucu kita sikit lagi. Dah kita tengok bebas belaka dah. Orang duk jual daun ketong. Siapa beli daun ketong nak buat ubat? Kita tanya soalan ya. Siapa kata beli daun ketong ada diikat-ikat-ikat buah dalam jabir dalam plastik? Dia beli untuk nak buat ubat. Saya duk berasa kan 0.1% ya. Ha tu. Gitu. Banyak ke beli untuk nak rebuh, nak campur dengan Coca-Cola, campur dengan ubat batuk, pergi duk makan kaya mabuk belaka. Habis dah. Orang-orang berjuruh, budak-budak, orang-orang tua lah ni. Kalau zaman belum pada ni sikit lah, orang pakai duk kecek belaka kok kapung, kena daun, makan daun belaka lah. Nak. Pakai duk rebuh belaka. Lah ni senyap, tak ada siapa kecek. Orang pakai duk kecek dulu, totan. Dan ada bentuk katanya, mai Hindu ai dengan orang ada isak ataupun si kun roy tu. Ingat tak kamua si kun roy? Hak dia royak dia sebut tu. Lain senyap tak ada apa dah. KJS sendiri pun dia we bebas dah kepada orang ramai. Lepas tu jual apa ni air dan ketong tu sendiri. Kau duk minum masya-Allah. Apa nak berlaku sikit lagi. Nah, setengah-setengah orang ayo kecek kata kan betul. Tuhan larang Nabi ada wala taqrab hadhihi syajarah. Ha tu jalan dah. Hei ada, hei hawa mu jangan masuk dekat dengan pohon kayu ni.
Mari zaman kita, rem pohon kayu tu bukan arti pohon kayu hidup dalam syurga tu tak. Nak ayat katanya rem tu lah Tuhan raya ada dengan hawa, jangan masuk dekat dengan pohon kayu ni, jangan makan buah dia. Anak cucu dia lah ni semua menghampiri dahak daun kayu dan pohon kayu tu. Harga mahal zaman-zaman lah ni. Daun getong. Ha tu. Dan sebagainya. Ganja-ganja sikit lagi boleh dipakai bedai kali. Berebuk daun ganja dan sebagainya. Ha tu dah. Kita pergi jadi lerek panjang hubungi dengan satu hadis ni. Ha kita pergi pula. InsyaAllah dah. Tengok minggu depan saya waktu baik hak baru pula. Bab yang kedua. Qitalu fi'ataini da'wahuma wahidah wa zuhurud dajjalin. Babnya dua kumpulan berperang-perangi sedang mereka mendakwa dakwa yang sama dan lahirnya Dajjal. Kita baca apa habis dah. Masa sekarang ni 16 minit dah. Iaitunya hadis yang ke-100 ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la taqumu as-sa'atu hatta yaqtatila fi'atan fayakuna bainahuma maqtatalun 'azimatun da'wahuma wahidah. ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3209, Muslim 157 di dalam Al-Fitan. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai ada dua golongan saling berperang. Maknanya orang-orang Islam kita sendiri yang perang, di antara keduanya terjadi pembunuhan yang besar padahal agama mereka sama. Maknanya sama-sama orang Islam. Hak alik kau ni berdeh, Bismillah Allah Akbar, dam. Hak alik kau ni pun Bismillah Allah Akbar, dam. Sama-sama bunuh, sama-sama mengaku katanya dia betul, dia benar. Duk semelah, duk berdeh, duk takir, mati, tak ada kira dah. Duk dakwa katanya pihak dialah yang betul. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai golongan Dajjal para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang dibangkitkan. Masing-masing dia dari mereka mengaku menjadi utusan utusan Allah. Dajjal pakat duk mengaku katanya dia jadi nabi. Ni kalau dia tengok dalam sejarah orang-orang zaman dulu lepas pada Nabi mati tak lama, ramanya orang yang mengaku jadi Nabi. Kerajaan Islam bunuh bih puak-puak ni. Orang mengaku jadi Nabi lepas pada Nabi Muhammad mati tak lama. Lepas tu hak Nabi raya ni akhir-akhir zaman sikit lagi. Nanti tengok pawak lo dia berubah jadi kok mai pakatik lah sikit lagi. Pia ujah tak turun ujah, pia panah turun ujah. Makan ni kau kurang, orang pun susah atas muka dunia. Ha tu. Sampakah setengah-setengah orang pakai ada wicar nak katanya songkram rawang Rusia dengan Ukraine aja pen bo kerd songkram lok krang ti 3. Wallahu alam ni hak ni kita tak tahu. Orang ada pakai ada wicar. Sebab apa? Tengok kepada ekonomi sekarang ni, minyak mahal, gotu goni gotu susah orang duduk atas muka dunia. Ha, tu tak siapa katanya minyak kering lagi. Kalau lah telaga minyak kering di atas muka dunia ni, negeri tu, negeri ni, minyak kau tak ada, kau habis, gapo nak berlaku? Ha, tu. Pohon kayu, wah-wah kayu jadi kering, orang pun tak ada nak makan. Bala pun turun banyak. Hak ni, cerak dah. Timurnya Dajjal mari nak khianat manusia di atas muka dunia ataupun nak menipu, orang hak imej nipih-nipih, pakai cerak dah, masuk alik Dajjal. Orang-orang kafir masuk alik Dajjal. Hak ni Dajjal tu yang sungguh tu. Bukan Dajjal mata sutir. Dajjal ni bukan mata sutir dah. Lama orang duk pehel katanya Dajjal mata sutir. Lepas tu duk buat gambar mata sutir duk tengah. Tak boleh. Dajjal mata dia dua butir, dia manusia. Supaya manusia ramai-ramai ni lah. Tapi dia pandai menipu. Nama dia dah Dajjal. Dajjal artinya yang menipu. Pandai leliam dia tu. Gi situ, gi sini. Orang pakat masuk jadi pakuak dia belakang. Tu Dajjal. Akhir sekali dengan sebab masa tak ada dah 20 minit dah. Hadis yang ke 107. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Inna baina yaday sa'ati kadzabin. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2923. Maksudnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebelum berlaku hari kiamat terdapat beberapa orang pembohong. Orang bohong hak agama, orang pan tak berasa tak malu kecek, berasa tak takut buat gapo-gapo hak pasal dusta terhadap agama. Tak, sama ada orang yang mendakwa menjadi nabi atau pembohong terhadap agama. Ha tu, ada berlaku ni. Sikit-sikit lagi kita akan tengok benar pelak-pelak berlaku di atas muka dunia. Do capok reng agama ni, orang berasa katanya tamadanya buat perkara-perkara bidah, khurafat. Benar hak nabi tak buat, sebab tu nabi rakyat katanya sunnah jadi bidah, bidah jadi sunnah. Orang nampak lagi tu. Kelain reng tamada dah benda bidah orang buat, lepas tu orang kecek bohong. Orang sanggup dusta dengan agama. Kita akan boleh tengok sikit lagi tafsir Quran boleh jadi ambil nafsu kali kecek. Ada ada ambil dah. Dasar-dasar ilmu mai duk wayak kepada orang ramai. Allah ni bosel eh. Bosel benda-benda yang akan berlaku di akhir-akhir zaman. Sebab tu kita kena suluh diri kita sendiri. Nah, tiap-tiap orang pakat suluh diri dia sendiri. Eh, aku ni duk buat benda jadi sebab nak berlaku hari kiamat. Aku pen suandeng depa kena tanya. Sebab itulah kita pakat mari takwa kepada Allah, pakat insaf diri kita, muhasabah diri kita, patu minta dengan Allah Taala sokmo supaya kita ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patu ketah ni habis dah 3 keping buat klik. Boleh buat klik. Lepas tu insyaAllah mengurpe saya buat mari sepek. Dan hadis daripada insyaAllah hadis yang ke-108 sampai hadis yang ke-200. Ha, tu kena ngaji lama sikit. Nah, nak boleh buat klik rumah. Untuk hari ni insyaAllah kita boleh buat klik lah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.